Halo guys, di video kali ini saya akan membuat video tentang informasi What of the List King atau disingkatnya What LK. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menginformasikan pengetahuan saya atau yang saya ketahui dari YouTuber-YouTuber bule dan komentar-komentarnya. Dan saya juga udah sebagian baca dari situs webnya Listking. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, oke? Share, like, komen. Yang terpenting buat saya. Terima kasih yang sudah subscribe selama ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, saya bacakan di sini ya. Yang pertama itu, dengan peluncuran para part What of the List King klasik, kami bermaksud untuk membuka ranah mulai baru bagi para pemain ingin merasakan pengalaman memulai karakter baru dari dan bermain bersama komunitas baru lainnya. Nah, saya jelasin di sini ya. Si List King ini akan mengeluarkan server-server baru, beberapa server baru. Tetapi kalian bisa mulainya itu dari level 1. Dari level 1 ya. Cuman si karakter barunya itu kalian tidak akan bisa bikin kalau dari server-server baru. Kalian minimal harus punya dulu level 55. Nah, untuk si akun TBC yang sekarang kalian masih mainin itu akan tetap sama ke List King juga ya jalurnya. Ya, lanjutannya bakal ke level 80. Cuman bedanya kalian servernya bakalan tetap di situ, di si ya misalkan server-server TBC kemarin, kalian bakal tetap, dan kalian juga belum bakal begitu si List King keluarnya, misalkan udah rilis atau udah keluar, udah launching, kalian tidak bisa langsung pindah server dikarenakan harus nunggu dulu si server-server barunya itu lumayan banyak pemain. Berapa lama misalkan kalian nunggu bisa pindah server? Ya, jawabannya 90 harian atau 3 bulanan kalian baru bisa pindah server. Kalau bisa juga diperpanjang lagi kalau misalkan si server barunya itu masih sepi, bakal lebih dari 3 bulan tadi ya, 90 hari. Nah, lanjut lagi. Pastinya si Rizky gede keluar September tanggal 26 atau tanggal 27, kurang lebih lah segituan. Dan pastinya juga akan ada karakter baru, si Deck Knight atau disingkatnya biasa DK ya. Nah, untuk si Deck Knight ini kalian bisa langsung bikin di server dulu ya, di server TBC kalian sekarang pegang. Kalian bisa langsung level 55 ya. Tapi kalian minimal juga harus punya akun TBC-nya juga level 55 minimal ya, level 55. Kalian bisa bikin karakter baru si Deck Knight. Tapi khusus untuk yang mempunyai akun TBC kemarin ya. Dan kalau untuk TBC baru misalkan bisa bikin karakter baru enggak? Jawabannya enggak ya. Kecuali kalian punya level 55 dulu. Bikin dulu misalkan karakter apa sampai 55, langsung kalian lanjut ke si karakter baru. Nah, kalau misalkan
Ada beberapa aja Raija. Nah, kalau Raija saya belum baca-baca, mungkin nanti di part 2. Dan yang pastinya yang saya ketahui ada si Strat level 80 ya, Dungeon yang lokasinya itu kalau nggak salah di Tanaris, kalau nggak salah Tanaris. Nah, saya coba lagi bacakan lagi ya. Di si ini ternyata yang kemarin nyoba betanya atau nyoba si Lich King-nya pastinya akan dihapus ya. Pastinya akan dihapus dan kalian kapas keluar si Lich King-nya itu langsung leveling dari awal, dari level 1. Kalau misalkan kalian langsung mau lanjut, ya mending lanjut lah kalau kata saya. Cuman bedanya kalau lanjut kalian masih tetap servernya di server itu yang kemarin yang masih dipainin sekarang si TBC. Level 70 lanjut sampai level 80. Cuman kalau menurut saya kalau untuk farmingannya di server baru raid pasti akan sangat-sangat meledak, oke? Okay? Sangat mahal lah. Soalnya tidak ada satupun orang yang langsung bisa farming di sana. Ya kalianlah sebetap-betap mungkin farming. Untuk lanjut aja saya akan membuat part keduanya. Soalnya masih banyak yang harus dibahas lagi sih dari sini. Nantilah kalau ini ya yang ke satu misalkan yang akuratnya saya lihat kalian masih bisa lanjut si akun level 70 kalian sampai ke level 80. Kalau misalkan mau pindah ke server baru, kalian harus nunggu 90 hari atau 3 bulan ya. Untuk server dulu ini nih, untuk server TBC klasik. Kalau untuk server baru kalian langsung bisa cuman dari awal levelingnya dan juga tidak bisa langsung bikin si Deconite. Harus dulu leveling dulu sampai level 55. Kalau awal-awal kalian leveling ya coba aja quest atau apa-apa aja, spam dungeon solo. Nah, untuk achievement di sini pasti kebanyakan achievement seperti companion, achievementnya bakal jadi achievement. Mon JA yang dulu kalian punya juga bakal jadi achievement. Ya pasti banyak-banyak achievement lah pasti pastinya untuk di si Lich King yang baru ini ya. Dan untuk yang dihilangkan ini di si Lich King yang baru ini beda sama yang dulu, yang dihilangkan ini pas kita mau dungeonan kue ya. Kalau kalian pernah coba yang dulu atau Shadowland kan bisa kue itu kalau mau dungeonan nunggu otomatis gitu, nyari grup otomatis. Kalau sekarang udah nggak akan bisa ya, nggak akan bisa nyari grup otomatis. Kalian pastinya bakal manual seperti ya sekarang looking for group gitu, LFG, LFM. Kalian pastinya bakal gitu, soalnya banyak yang komplain kalau misalkan di kue ya, kue-kue ya pasti cepat gear up juga sih. Untuk kerajaan pastinya ada event kerajaan di dalam kerajaan itu, terus apalagi ya, banyak lah kalau dibahas. Jadi lumayan lupa-lupa ingat. Nah, yang pastinya itu ya, kalian mending lanjut aja dulu si akun TBC kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau langsung bikin karakter si Deconite itu pakai server yang TBC sekarang aja lah. Langsung level 55 bikin aja, langsung level 55.
Untuk lainnya nanti bisa saya coba lagi yang menginformasikan si Risking ini. Yang lainnya saya mau coba baca-baca dulu biar akurat gitu, biar enggak melenceng pembahasannya. Dan pastinya kalian harus punya level 70 ya, kecuali ya gak punya, kalian beli langsung bikin jadi server baru aja biar bajak teman-teman gitu, teman-teman bule biar mantap lah. Kalau sama bule cepet, kalian bisa ajak juga teman-teman di server baru yang pastinya raid akan meledak sekali di server baru ya. Ya semoga lah rezeki nomplok ini ada di si Lisking. Untuk yang lainnya bisa di coba di komentar, atau mending saya saranin join aja telegramnya yang ada di kolom deskripsi. Tinggal klik aja langsung kalian join ke telegram biar respon balasan teman-teman atau saya cepat ya, biar banyak yang jawab juga pertanyaan dari kalian. Ya mungkin sekian pembahasan kali ini untuk si Rizky ini ya. Bisa kalian lanjut parbig dulu. Kalau sekarang-sekarang saya bikin konten parbigan udah lumayan betok ya, udah nggak ada lah. Yang pastinya kalian kalau masih bisa sekolah, mending sekolah aja dulu. Kalau misalkan mage yang masih ribet, kalian bisa di Dream Owl, ada video-videonya banyak di channel Sound Farmer, channel ini. Dan kalian jangan lupa subscribe atau tonton video adik saya di SJ Sanjaya, ada juga di linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa bantu support dia. Yang misalkan mau ikut-ikut hiking atau naik gunung, kalian bisa komen aja ke SJ Sanjaya. Nah, cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share tentunya ya. Jangan saling membuli, jadilah farmer yang rendah hati. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk semuanya.